waktu itu saya ikut trainingnya Pak Budi Herianto, seorang petani, bahwa untuk sukses itu harus ada pendidikan. Untuk sukses itu harus belajar. Titanium tidak main-main, Bapak. Income-nya rata-rata 100 juta per bulan. Maka sangat layak untuk kita perjuangkan. Gak ada orang sukses tanpa belajar. Maka Bapak Ibu, leadership training, wadah yang sangat tepat. Gimana tidak tepat? Kita gak usah capek-capek. Bapak Ibu, bawa tim kita, bawa ke leadership training. Saya pastikan Anda cepat naik posisi. Pasti Anda sukses. Pasti tim Anda besar. Sudah begitu saja. Kuncinya cuma itu aja. Sistemnya sudah ada. Kita gak usah pusing-pusing. Sudah ada. Mentornya sangat luar biasa. Ilmunya step by step dia akan dapat. Pak Samuel, ya, beliau saya kenal sudah kurang lebih di bisnis networking ini kurang lebih dari 10 tahun, Bapak Ibu semua. Tentunya kalau orang udah di atas 10 tahun, tentunya pengalamannya hebat, betul ya. Jadi kita perlu belajar, ya. Belajar dengan siapa saja, bukan hanya belajar dengan upline. Crossline enggak apa-apa kalau dia bisa kasih ilmu, betul enggak? Kemarin saya ke Banyumas, saya dibisikin sama saya, "Pak, sejak saya ikut leadership training, Bapak, hanya cukup 3 bulan saya leader agensi." Tepuk tangan buat leadership training. Itu saya yang diperhatikan. Bapak Ibu, dia waktu saat telepon, ogah-ogah. Tapi begitu masuk leadership training, bulan depan langsung elit. Apa enggak luar biasa ini, Bapak Ibu? Maka tidak ada kata lain, kita untuk sukses harus belajar. Kalau Pak Soekarno bilang, "Saya bawakan, saya kasih 10 pemuda, maka saya akan guncang dunia." Leadership training gampang. Bawa 3 saja, 3 orang saja. Bawa leadership training, maka Anda akan jadi crown. Cuma begitu, maka tidak ada orang sukses tanpa belajar. Maka sukses ini sangat penting sekali. Leadership training jujur membantu, sangat membantu tim saya. Luar biasa, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Leadership training selalu akan selalu ikuti. Leadership training pertama saya ikut di Surabaya. Saya di Purwokerto, saya ikut, ya. Saya di Semarang, saya ikut. Oke. Maka Bapak Ibu, hanya satu Bapak Ibu. Kuncinya nanti kalau Bapak Ibu pengen timnya besar, Bapak Ibu bawa ke leadership training.